masuk ke dalam makam. Terima kasih. Tempat ini diberi nama Astana Bantala Bangun. Di dalam tempat ini terdapat dua makam, yaitu makam para prajurit-prajurit dari Kerajaan Mataram yang kala itu ditugaskan untuk membasmi para perusuh-perusuh pemberontak-pemberontak yang berada di lereng Gunung Muria bagian selatan. Pemberontak-pemberontak itu adalah sisa-sisa laskar dari Jipang Panolan yang kecewa karena Sang Adipati Aryo Penangsang mati terbunuh oleh Danang Sutawijaya atau Kanjeng Panembahan Senopati di Mataram. Ini adalah makam dari Kanjeng Ibu Semangkin, dan di sebelahnya terdapat juga makam Ki Broyo Kusumo, yaitu senopati dari Mataram. Kanjeng Ibu Semangkin atau Roro Semangkin adalah putra kedua dari Sunan Prawoto. Roro Semangkin adalah cucu dari Sultan Trenggono. Roro Semangkin adalah cicit dari Sultan Patah, yaitu Raja Demak yang pertama. Roro Semangkin setelah menginjak dewasa, beliau diambil istri oleh Panembahan Senopati. Kala itu di lereng Gunung Muria bagian selatan telah terjadi perampokan, pembunuhan, kerusuhan dan lain sebagainya. Lalu Roro Semangkin minta izin kepada suaminya, yaitu Panembahan Senopati, untuk memberantas semua perusuh-perusuh yang ada di selatan Gunung Muria. Awalnya Kanjeng Panembahan Senopati tidak mengizinkan, tapi lama-kelamaan akhirnya beliau mengizinkan Roro Semangkin untuk memberantas para perusuh-perusuh. Atas kebaikan dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka kepergian Roro Semangkin diutuslah beberapa tumenggung untuk mengawal Roro Semangkin. Di antaranya ada Tamtomo Kibroyo, Pengging Taan, dan Ki Tanujayan. Ada juga yaitu Kanjeng Ratu Temenggung Cinde Amoh, Kanjeng Temenggung Roro Meladi, Kanjeng Ratu Temenggung Candang Lawe, dan Kanjeng Ratu Temenggung Samirono. Beliau disuruh membantu Roro Semangkin dalam memberantas kerusuhan-kerusuhan di lereng Gunung Muria. Setelah semuanya dapat diatasi dan berhasil diamankan, Roro Semangkin beserta temenggung-temenggung dari Mataram rupanya enggan pulang ke Mataram. Lalu beliau membuat satu desa
yaitu diberilah nama desa Mayong. Ini adalah makam-makam dari para tumenggung-tumenggung Mataram yang setia mengikuti Roro Semangkin selama di lereng Gunung Muria bagian selatan. Dan beliau setia mendampingi Roro Semangkin sampai beliau wafat. Dan jenazahnya pun dimakamkan di tempat ini pula. Ini adalah astana Bantala Bangun yang terletak di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Jadi sudah dapat diketahui bahwa Kanjeng Ibu Mas Semangkin adalah pepunden cikal bakal dari Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.